Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar penggemar setia Amanda Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mimin tentunya yang akan memberikan kabar terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Dituduh sudutkan Arya Saloka, pemeran Mama Rosa Ikatan Cinta lakukan hal ini. Sari Nila menjelaskan dan membantah tudingan para netizen soal dirinya dan Amanda Manopo menyudutkan Arya Saloka. Semua berawal dari Amanda Manopo, pemeran Andin melakukan live Instagram bersama Sari Nila dan Cika Wode, pemeran Mirna, pada 14 Juni 2022 yang lalu. Diketahui dalam live tersebut, Amanda Manopo membuka beberapa pertanyaan untuk para penggemar setianya yang sedang menonton. Tak disangka, wanita yang akrab disapa Manda itu membaca satu di antara komentar yang datang. "Manda, yuk main film series aja yuk, Ice. Ceritanya sudah tidak fake," tulis netizen. Amanda Manopo langsung menjawab kalau dirinya hanya menjalankan sebuah tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh tim sinetron Ikatan Cinta. Manda juga menyampaikan kalau dirinya sudah mulai pekerjaannya dengan baik-baik, maka harus mengakhiri dengan cara yang sama dan profesional. "Lah, saya hanya menyelesaikan sebuah tanggung jawab dan kepercayaan saya. Kan kita mulai baik-baik, mengakhiri baik-baik, profesional," jawab Amanda Manopo. "Jangan sampai 1000 kebaikan akan hilang karena adanya satu kesalahan," sambungnya. Jawaban Amanda Manopo ini langsung mendapat respon setuju dari Cika Wuri dan mengangkat jempolnya. Lantas sambil menikmati makannya, Sari Nila pun menanggapi dengan berkata betul dari balik kamera. Kemudian Amanda Manopo menyampaikan kalau dirinya dapat dengan mudah untuk keluar dari Ikatan Cinta, tapi menurutnya perkataan orang lebih penting. "Walau kita nggak ngapa-ngapain sih, cuman tapi karena keegoisan seseorang atau apa, misalkan aku egois, aku keluar gitu aja, nggak akan menyelesaikan tanggung jawab. Kasihan orang-orang di sini berjuang," ujar Amanda Manopo. Lantas Sari Nila pun memberikan tanggapannya juga kalau mereka bekerja dalam satu tim. "Intinya adalah kita kerjasama dalam satu tim, kalau kita ngacu kasihan yang lain," kata Sari Nila. Lebih lanjut Sari Nila berpendapat kalau kesuksesan bisa menjadi cobaan bagi seseorang. "Kesuksesan itu sebenarnya cobaan juga, jadi bagaimana kita mensyukuri cobaan dan kesuksesan dengan cara yang berpositif dan membahagiakan semua orang," ujar Sari Nila. Ucapan Amanda Manopo dan Sari Nila tersebut banyak diartikan oleh para netizen menyudutkan Arya Saloka, yakni pemeran Aldebaran. Arya Saloka sendiri sudah keluar dari Ikatan Cinta karena merasa tidak nyaman dengan alur cerita yang sudah tidak jelas dan tak sesuai dengan misinya. Namun rupanya pemeran Mama Rosa meluruskan bahwa baik dirinya atau Amanda Manopo sama sekali tidak menyindir atau menyudutkan Arya Saloka. Melalui Instagram pribadinya, Sari Nila mengunggah foto bersama Arya Saloka sedang video call. Wajah keduanya pun tampak tersenyum semeringah. Hal ini sekaligus membuktikan kepada para netizen kalau hubungannya dengan pemeran Aldebaran itu baik-baik saja. Video callan dengan anakku tercinta, Hayo, yang kemarin julid bilang kami menyudutin sayangku Arya Saloka. "Siapa Hayo?" tulis Sari Nila. Dikutip dari story Instagram Sari Nila 16 Juni 2022, Sari Nila secara tidak langsung menegaskan bahwa ucapannya saat live Instagram bersama Amanda Manopo tidak ditunjukkan untuk siapapun. Baiklah, hanya itu saja yang bisa Mimin sampaikan. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya dan terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.